Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Malam ini kita coba ngasih makan rayakan. Rayakan ikan diskus, makannya apa sih? Kalau saya biasanya kasih makan hanya cacing beku saja. Jadi ketika dia gendong, ketika dia netes, dia makan indukannya, apa? Lendir indukannya selama 1 minggu. Kemudian setelah itu biasanya saya kasih cacing beku aja, saya iris agak halus. Saya nggak pakai Artemia, kenapa saya nggak pakai Artemia? Alasannya bau ya, bau. Saya nggak suka baunya, baunya anyir Artemia itu, jadi saya harus sering ganti air. Tiap hari saya harus sering ganti air, jadi saya hanya kasih cacing beku aja. Untuk ini biasanya sekitar 70 ekor, saya kasih sekitar 4 potong ya. 4 potong cacing beku. Ini saya cacing beku kiloan, saya potong ukuran 1 cm kali 1 cm lah kira-kira. Yang penting kalau kasih makan ikan, pastikan tidak terlalu banyak, artinya dia makan habis. Jadi tidak menjadi penyakit di ikan itu. Soalnya kalau menurut pengalaman saya sih, yang bikin ikan sakit kebanyakan dari sisa makanannya. Jadi sisa makanan, kemudian timbul bakteri mungkin. Jadi saya selalu memberikan cacing beku untuk ikan saya. Burger, kadang-kadang aja kalau lagi saya buat, saya kasih. Kadang juga enggak. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.